apa misalnya golongan terendah? Siapa yang bisa golongan terendah? Hilang. Di maknanya saja, gak usah sisin anunya. Apa golongan terendah? Apa golongan dulu? Tadi sudah disebut di awal pelajaran. Apa golongan? Kalau di sini esensi sempurna yang memiliki efek sebagaimana mestinya. Dalam bahasa logika apa golongan? Pahaman universal tentang suatu hakikat yang di dalamnya terdapat jumlah yang satu sama lain tidak berbeda esensi. Terus apa golongan terendah? Ya yang di bawahnya tidak ada golongan lagi. Ya itu nih yang sesuai dengan definisinya itu. Di bawah manusia udah gak ada golongan lagi. Apa yang ada di bawah manusia? Joko. Partikulirnya yang ada. Golongan teratas apa? Yang tidak ada golongan lagi di atasnya. Itu. Memang kebetulan begitu kalau definisi golongan teratas. Ini golongan yang tidak ada lagi golongan di atasnya. Kalau manusia dijadikan contoh, apa golongan teratasnya? Hah? Binatang? Benda? Mana? Benda? Lagi? Apakah benda golongan? Siapa yang setuju? Di atas benda apa? Enggak ada, bukan jenis. Sudah ada lagi benda paling atas. Dan sekarang golongan itu, kalau dia paling atas, bisakah dia jadi golongan? Golongan dari apa? Dia jenis teratas benda, tapi golongan teratas mana? Enggak. Benda berkembang atau benda tidak berkembang. Itu golongan, yakni yang memiliki teman dalam satu pahaman yang lebih luas. Nah, itu golongan hubungan namanya. Kalau golongan hakiki yang tadi itu. Kalau yakni yang tadi yang mana? Yang pahaman universal yang memiliki tentang hakikat, yang memiliki jumlah yang satu sama lain tidak berbeda esensi. Tapi kalau seperti binatang itu jenis, tapi bisa disebut golongan karena binatang sebagian daripada benda berkembang. Karena binatang sebagian dari benda berkembang, maka binatang walaupun dia jenis, karena di dalamnya terdapat perbedaan hakikat, satu sama lain berbeda esensi. Tetapi seperti misalnya manusia dan kuda, tetapi kalau binatang itu dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya, yaitu apa? Yaitu benda berkembang, maka dia menjadi golongan. Tapi disebut golongan apa? Golongan hubungan. Ada mah. Nah, di atasnya itu apa? Jenis. Sama dengan yang pokoknya kalau terdapat, kalau ekstensinya itu terdapat perbedaan hakikat, itu ya jenis sudah, enggak bisa enggak. Tapi bisa dibilang golongan manakala di atasnya masih ada pahaman yang lebih luas. Sedangkan benda di atasnya udah enggak ada lagi pahaman lebih luas, maka dia tidak bisa menjadi golongan. Maka dia menjadi jenis saja, jenis teratas. Lalu golongan yang teratas mana? Di bawah binatang, di bawah benda itu, yaitu benda berkembang atau tidak berkembang. Kan pecah menjadi dua, berkembang dan tidak berkembang. Begitu, ini sekedar mengingatkan. Kemudian walhasil itu kesimpulannya, kalau terdapat perbedaan hakikat itu jenis, kalau tidak ada perbedaan hakikat itu golongan. Udah, di dalamnya, di dalam pahaman itu.